merupakan hujan yang turun dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sama-sama kita doakan amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiganya kita berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku redha Allah adalah Tuhanku, Islam adalah cara hidupku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Tuan-tuan muslimin yang kecil tak saya sebut namanya, yang besar tak saya sebut pangkatnya, insya-Allah sekali lagi kita berkumpul berhimpun pada malam akhir-akhir Ramadan ini di dalam surau Mukhlisin semata-mata insya-Allah dengan nawaitu yang betul untuk kita mencari keredaannya dengan penuh keimanan dan pengharapan. Mudah-mudahan Allah kurniakan keredaannya ke atas kita semua pada malam ini insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya teruskan tazkirah yang ringkas, petang tadi tular satu surat daripada Jabatan Agama. Saya tak nak cerita panjang benda ni, tapi nak bagi tahu awal, tahun ini solat hari raya hanya 50 orang saja. Itu saja saya nak umum. Nanti esok Menteri Pertahanan Surah Mukhlisin akan umumkan secara detail. Kalau kerajaan dia ada Datuk Seri Ismail Sabri, kalau Surah Mukhlisin dia ada Datuk Seri Haji Latif Senin. Dia orang dia ada gerun sikit, jadi dia akan umumlah. Jadi 50 orang saja. Tuan-tuan kena belajar, Google pun tak apa, macam mana nak solat Aidilfitri dengan isteri di rumah, dengan anak-anak, khutbah pun kena, sunat, jangan tinggal. Hari ini ada 2-3 boleh Google. Surah pun ada buat satu video ringkas Prof. Badri kita buat macam mana nak pimpin khutbah ringkas. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak setengah jam sekali lah, dia buat 3 minit ya. Tapi ikut rukun. Baik, pada malam ni nak cerita tentang agama kita, tentang bicara tentang agama kita, iaitu makna kebahagiaan. Tapi kita jangan rasa gelisah, jangan rasa marah dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan cuba kita renung dan banyakkan bersyukur, banyakkan bersyukur, banyakkan bersyukur. Kerana kalau kita hitung dan cermati sirah, betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Ramadan berapa kali? Nabi kesayangan kita jumpa dengan Ramadan berapa kali tuan-tuan? Disyariatkan berpuasa pada bulan Ramadan pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijrah. Nabi kita wafat bila? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal, iaitu pada tahun ke-11 Hijrah. Maknanya lebih kita jumpa Ramadan daripada Nabi kita. Betul tak? Tuan-tuan umur 50 tahun, saya umur 43. Berapa kali saya jumpa Ramadan setelah akhir balik ditaklif atas saya wajib berpuasa? Hampir 30 kali tuan-tuan. Tuan-tuan lebih umur daripada saya mungkin 50 kali jumpa Ramadan. Lebih kita jumpa Ramadan daripada Nabi kita. Satu tahun Allah uji keadaan macam ni, kita merungut, kita rasa kecewa, kita rasa gelisah. Sedang Nabi walaupun sekejap nak jumpa Ramadan, tetapi dia tinggalkan pada kita seolah-olah dia lama daripada kita. Dia tinggalkan pada yang dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari telah disempurnakan agama kamu. Syariat berpuasa itu telah diajar sungguh-sungguh kepada kita. Kita diuji sedikit 30 kali jumpa Ramadan, 40 kali jumpa Ramadan, kita merungut sangat tuan-tuan. Maka saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita banyak bersyukur. Kita ingat Nabi kita ni, Nabi sayang kita lebih daripada diri kita sayang diri kita tuan-tuan. Jadi itulah yang saya nak sampaikan dan saya nak sebutkan, iaitu benda yang diulang-ulang. Kerana dalam surah Az-Zariyat Allah sebut apa dalam ayat ke-25, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tazkirah ini ataupun peringatan ini sifatnya berulang-ulang. Tak semua benda kita nak dengar benda yang baru tuan-tuan. Kerana tazkirah ini kalau kita lihat pada realiti kehidupan kita memang berulang pun. Tuan-tuan datang ke surau setiap malam. Setiap malam tuan-tuan datang, tuan-tuan akan tengok adanya peringatan-peringatan duniawi. Seperti mana sila patuhi SOP, sila scan dan sebagainya.
peringatan tu kita tak pernah jemu, tuan-tuan. Begitu juga kalau kita keluar daripada rumah kita nak pergi tempat kerja kita, kita akan tengok peringatan signage di jalan-jalan mengingatkan kita awas di hadapan ada under construction, di hadapan ada bonggol, di hadapan ada haiwan melintas, di hadapan kawasan sekolah. Itulah tazkirah yang mana setiap hari kita akan jumpa. Nak ingatkan kita benda yang sama. Maka agama lebih-lebih lagi. Kerana manusia ini sifatnya lupa. Manusia ni sifatnya ghaflah, sifatnya leka, lalai. Lalu datangnya ayat-ayat Al-Quran, lalu datangnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datangnya tazkirah-tazkirah, lalu datangnya peringatan-peringatan daripada para alim ulama, yang kemudian hamba Allah seperti saya ini hanya menyampaikan sahaja, iaitu apa yang agama pesan tentang matlamat kehidupan kita. Secara ringkasnya, iaitu dalam hadis bersumberkan daripada sahabat yang namanya Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu anhu, atau dikenal dia sebagai Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kalau dalam dunia riwayat hadis, dia hanya riwayat hadis 14 buah hadis sahaja. Nak banding dengan sahabat yang lebih besar seperti Sayyidina Abu Hurairah, 5374 buah hadis. Nak banding dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, 2000 lebih. Nak banding dengan Sayyidina Aisyah, isteri Nabi yang kecil, 2000 lebih. Abu Bakrah ni ambil hadis Nabi 14 saja. Tetapi itulah kemuliaan dan kelebihannya kalau kita cermati kisah Abu Bakrah ni. Bagaimana pengorbanan dia, tuan-tuan, terutama tuan-tuan cermati ketika pada zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan buat sedikit bacaan. Dalam hadis ni nak cerita apa? Dalam hadis ini, hadis Musnad Ahmad menceritakan bahawa makna bahagia itu Nabi bagitahu ada tiga benda. Tiga ini kalau kita dapat, insya-Allah kebahagiaan kita perolehi. Sebab ramai orang bila sebut tentang bahagia, dia nampak benda material. Dia nampak benda yang merupakan keseronokan duniawi. Saya pernah cerita, biasa saya cerita kan. Satu hari satu orang kaya berusaha, dia membeli kereta yang paling mewah di Taman Pelangi Semenyih 2 ni. Kalau jalan depan ni tuan-tuan, tak ada kereta yang paling mewah, kereta dialah paling mahal dalam Pelangi Semenyih 2 ni. Lalu terdetik dalam hati dia, kata apa, akulah orang yang berjaya dan orang paling bahagia di Taman Pelangi Semenyih 2 ini. Kemudian dia berjalan-jalan sampai ke Beranang, masuk ke Beroga, tepi kawasan perkampungan petani. Dia nampak ada satu keluarga petani duduk bersama dengan anak isteri, makan suka ria, bersuap-suapan. Lalu dia yang duduk dalam kereta yang dia sangka dia paling bahagia, dia mengatakan, alangkah bahagianya kalau aku macam keluarga petani itu, bersama dengan ahli keluarga, seronok. Rupa-rupanya yang tadi dia kata dia bahagia, dia belum jumpa makna bahagia, dia belum jumpa. Pada masa yang sama, petani yang miskin tadi yang berseronok dengan ahli keluarga dia melihat kereta yang mewah dan melihat lelaki yang ada dalam tu, dia kata apa? Terdetik dalam hati lelaki petani itu, alangkah bahagianya kalau aku menjadi kaya seperti lelaki tersebut. Maknanya kedua-duanya belum menemui makna bahagia dalam kehidupan dia. Lalu bahagia itu bagaimana? Bahagia itu Nabi sebut dalam hadis yang bersumberkan daripada Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu anhu, dia kata ada tiga. Yang pertama iaitu jarus salih. Ini ada kaitan dengan diri kita. Ma makna jar? Jar maknanya adalah jiran. Ulama sebut syarah hadis ni maknanya dua. Yang pertama jiran, yang keduanya saudara atau sahabat. Kita mulakan dengan jiran. Jiran yang soleh itu bagaimana? Jiran itu yang Nabi sebut dalam hadis sahih, iaitu 40 buah rumah yang duduk berdekatan dengan rumah kita, itulah jiran kita. Tuan-tuan nak tahu definisi jiran? 40 buah rumah berdekatan dengan rumah kita, itulah jiran kita. Jadi kalau ada satu hadis nak ceritakan tentang hak-hak jiran, penuhi dulu hak jiran yang ada di situ. Yang pertama, kalau kita ini duduk di satu kawasan yang sentiasa memenuhi hak-hak jiran, jaga hak-hak jiran, insya-Allah kita menemui kebahagiaan yang pertama, kata Rasulullah. Pada masa yang sama disebut juga ulama, jar itu bukanlah jiran tetapi adalah sahabat. Sahabat tuan-tuan, sahabat yang bagaimana? Sahabat yang satu masa nanti, tuan Haji,
kalau kita sakit, kalau kita nazak, isteri anak kita menangis-nangis, tak tahu nak buat apa, terputus bekalan, terputus punca rezeki keluarga kerana isteri tak bekerja, suamilah yang menanggung segala. Tapi suami dah nak pergi dah ni, menangis dia dengan anak-anak tanpa henti. Lupa dia satu benda yang paling penting, datanglah sahabat yang soleh tadi, bisik ke telinga kalimah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tuan-tuan, pastikan sahabat jenis macam ni sebelum kita tutup mata, ada. Ada. Kita yakin insya-Allah, aku sakit satu hari nanti, sahabat inilah akan menampung kekeluargaan anak dan isteri aku yang tak tahu nak buat apa ni. Yang pertama. Yang kedua, iaitu disebutkan oleh Nabi, min sa'adatil mar'i. Tanda bahagia manusia itu adalah al-maskan wasi', memiliki tempat tinggal yang luas. Maka kalau kita baca secara terjemahan, agak bercanggah dengan kehidupan Nabi, realiti hidup Nabi, kerana Nabi SAW tidak memiliki rumah mewah macam kita, semidi, banglo, teres 20-70. Nabi SAW tak memiliki rumah bertingkat-tingkat seperti kita. Maka adakah Nabi tidak bahagia? Adakah Nabi tak capai mana bahagia? Sedangkan Nabi yang bagi definisi bahagia. Maka di sinilah maknanya function ataupun fungsi ulama itu mensyarahkan hadis makna bahagia rumah yang luas. Ialah yang pertamanya, rumah itu walaupun sempit tetapi diisi dengan ketaatan. Anak istrinya solat, baca Al-Quran, buat benda-benda yang Allah suka, mahabbah dalam keluarga, tutur kata yang baik-baik, tak ada maki isteri, tak ada maki anak, tak ada melawan suami. Maka itulah makna bahagia. Rumah itu sempit walaupun 16x65 tetapi dia luas. Yang keduanya ulama kata apa? Insyirahis sudur, lapangnya dada. Satu orang ulama namanya Buya Hamka, orang Indonesia, dah meninggal pun dia. Penjara dia, duduk dalam penjara di Indonesia. Duduk dia dalam sel tempat yang sempit bertahun-tahun, tetapi dia keluar daripada penjara menghasilkan kitab oleh-oleh untuk umat, iaitu Tafsir Al-Azhar. Sempit dalam penjara tapi hatinya lah lapang. Terpenjara satu hamba Allah namanya Syekh Kutub di Mesir. Dia ni buruan semua pihak, tuan-tuan. Tali gantung itu berada pada lehernya bila-bila masa sahaja. Duduk dalam penjara yang kecil, menghasilkan satu kitab atau sebahagian ulama sebagai tafsir, namanya Fi Zilalil Quran. Lalu dia kata apa? Al-hayatu fi zilalil Quran nikmah. Hidup di bawah lembayung payungan Al-Quran, itulah kebahagiaan. Allahu Akbar. Maknanya yang kedua. Yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis, min sa'adatil mar'i, tanda bahagia manusia itu adalah al-markabul hani. Tandanya ialah memiliki kenderaan yang nyaman. Apa maknanya nyaman itu? Nyaman itu maksudnya kenderaan yang selesa. Jadi Nabi tidak bahagia ke? Nabi tak punya kereta mewah macam kita pun. Nabi tak ada motor macam kita pun. Adakah Nabi tak bahagia? Sedangkan sekali lagi, Nabi yang bagi definisi bahagia, sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Ulama bagi tahu kepada kita, iaitu kenderaan yang nyaman, maknanya kenderaan yang boleh menyampaikan kita dekat, taqarrub ila Allah. Taat, makin taat, makin taat. Ada motor bawa pergi masjid, ada motor bawa pergi surau, ada motor pergi rumah-rumah kebajikan, ada kereta bawa barang bantu frontliner. Semua kita berbuat jalan kebajikan sangat-sangat luas dalam Islam ni, tuan-tuan. Jangan kita sempitkan dengan makna hanya masjid dan surau sahaja. Maknanya kenderaan yang nyaman itu apa? Kenderaan yang membawa kita menjadi taat kepada Allah. Semakin kita gunakan, Allah tak tanya apa jenama motor kita, Allah tak tanya berapa mahal harga kereta kita, Allah tak tanya pun berapa down payment kita bayar, tapi Allah nak tahu bagaimana kita gunakan nikmat kenderaan itu untuk agama kita. Maka alhamdulillah, dalam ramai-ramai orang, hanya yang terpilih 50 orang pada malam ini.
tuan-tuan gunakan motor tuan-tuan, tuan-tuan parking kereta depan pekarangan surau Al-Mukhlisin ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah nilai kenderaan yang kita gunakan sebagai nikmat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekadar tu je lah tuan-tuan, saya tak nak cakap banyak. Jadi insyaAllah balik nanti kongsilah dengan anak isteri kita. Balik nanti isteri tanya, "Ai bang, awal balik hari ni, yalah ustaz hari ni ceramah sekejap je. Ya ke ustaz cerita apa sekejap sangat?" "Ya, ustaz cerita makna bahagia." "Yang makna bahagia? Cubalah bang cerita." Entahlah, abang pun dah tak ingat ustaz cakap apa. Tuan-tuan jangan buat leceh tuan-tuan. Makna bahagia tadi dia buat apa? Tiga. Yang pertama Nabi kata apa? Jarus salih. Jiran ataupun sahabat. Yang kedua, al-maskan wasi', rumah yang luas, dalam arti kata hati yang lapang, rumah yang kecil tetapi diisi dengan ketaatan. Yang ketiga, yang disebutkan sebagai al-markabul hadi, kenderaan yang kita gunakan untuk menyampaikan kita kepada ketaatan kepada Allah. InsyaAllah sekadar itu saja tuan-tuan. Pastinya banyak kekhilafan, saya mohon kemaafan. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.